bertanding di National Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Kamis 4 Mei 2023. Sejak babak pertama Indonesia tampil menggila, dan keunggulan 2 gol didapat lewat aksi Marcelino Ferdinand, dan penalti Ramadan Sananta. Pada menit kelima ancaman pertama datang dari Ramadan Sananta. Memanfaatkan crossing dari sisi kiri, tandukan Sananta membuat bola melayang ke atas gawang Myanmar. Peluang didapat Myanmar lewat Oakar Naing di menit ke-7. Menguasai bola di kotak penalti, ia bisa mengecoh Muhammad Ferrari, sebelum menendang bola ke gawang. Hernando Ari membuat aksi penyelamatan untuk menggagalkannya. Di menit ke-19, Indonesia memecah kebuntuan. Marcelino menerima bola liar di luar kotak penalti, ia pun melepaskan tendangan setengah voli, dan mengirim bola langsung masuk ke gawang Myanmar. Indonesia unggul 1-0 atas Myanmar. Indonesia tampak nyaman menekan Myanmar setelah unggul. Peluang banyak ditebar barisan depan Indonesia. Di menit ke-29, Marcelino dilanggar oleh Shin Tan Aung. Wasit menunjuk titik putih, Indonesia mendapat penalti. Ramadan Sananta maju sebagai algojo, dan bisa menceploskan bola ke gawang Myanmar. Skor menjadi 2-0. Dominasi Indonesia masih berlanjut di babak kedua. Tekanan masih terus dilancarkan pasukan Indra Syafri ke Myanmar. Alhasil, di menit ke-59 gol kembali tercipta melalui aksi individu Ramadan Sananta yang mengacak-acak lini belakang lawan, diakhiri dengan sepakan yang mengarahkan bola masuk ke gawang Myanmar. Skor menjadi 3-0. Beberapa pergantian dilakukan Indonesia setelah unggul 3 gol. Kualitas permainan Indonesia tetap terjaga dengan adanya tenaga baru. Fajar memperbesar keunggulan Indonesia lewat gol indah di menit ke-73. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti mengirim bola bersarang ke pojok bawah kiri gawang Myanmar. Skor 4-0. Di menit ke-87, Titan Agung menutup pesta gol. Pemain yang baru masuk itu melepaskan sepakan kaki kanan dari dalam kotak penalti, yang mengirim masuk bola ke gawang lawan. Kemenangan 5-0 Indonesia atas Myanmar menjadi hasil akhir laga kedua di grup ASEA Games 2023 ini. Hasil ini membuat Indonesia memimpin grup A dengan 6 poin hasil 2 kemenangan, menyalip tuan rumah Kamboja, 4 poin. Myanmar tetap di posisi 3 dengan 3 poin, diikuti Filipina, 1, dan Timor Leste, 0. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Timor Leste pada Minggu 7 Mei 2023.